Oke, selamat siang guys. Ini hari ini proyeknya pemasangan power amplifier yang kemarin kita buat. Ini juragannya ya. Ini kedua juragan ini sama-sama memiliki bisnis kereta wisata ya. Ini Pak Supir. Pak Supir, mana Pak Supir? Jadi ini guys, instalasi pemasangan power amplifier DC yang kemarin kita rakit. Ini katanya screen-nya atau fuse-nya itu selalu putus. Ya maklum saja, akinya 100 ampere. Ini bukan kaleng-kaleng guys ya. Jadi sudah saya pasangi screen atau fuse yang cukup besar, tidak tahu berapa ampere ini. Yang penting tidak putus, nanti mungkin di luar akan diberikan atau dipasang apa namanya fuse eksternal. Nah, jadi seperti ini guys ya penampakannya. Ini masih amburadul, untuk perkabelannya masih amburadul, nanti dirapikan ya. Terus untuk speakernya ini kabelnya yang ada, jadi nanti ini akan diganti juga menggunakan speaker dengan diameter 1,5 × 2 ya, minimal seperti itu guys. Dan untuk driver speakernya, bentar. Jadi untuk driver speakernya seperti ini guys. Nah, menggunakan 12 in apa ya? PD. Ini bukan kaleng-kaleng lagi juragannya. Cuma satunya belum dipakai guys, dipasang ya. Ini untuk custom box-nya memang disesuaikan dengan ukuran yang kemarin. Karena kemarin sudah terbukti hasil suaranya bagus, untuk bas-basannya itu bagus ya. Ini bukan kaleng-kaleng karena juragannya ini juga punya sound system besar. Jadi untuk driver tweeternya sendiri dia pakai apa, Le? SK 2 inci. Ah, SK. SK 2 inci ya tweeternya. Kalau yang kemarin itu pakai peso yang 10 ribuan itu yang kemarin. Yang ini yang punya Bapak ini loh. Pakai peso 10 ribuan, jobnya itu sekali narik 750 sampai 1 juta guys. Tapi kalau yang ini nggak main-main guys ya, juraganya guys. Pakai ini, ASK 2 in, terus SPL, bukan ACR. Ini SPL guys, harganya 950 kalau nggak salah itu. Tipe berapa, Le? Yang 12 ini nih, kayaknya. Tipe... Ya pokok SK lah, SPL lah. SPL, PD SPL 3 inci. Dengan 10 voice coilnya itu 3 inci. Ya jadi ini guys ya. Sebelumnya pakai ini guys, sound gantung ini. Ah, untuk subwoofernya itu guys. Jadi dia ditumpuk guys. Di depan ada juga guys. Jadi suaranya ya campur aduk guys. Hah. Sampai rontok guys boxnya guys itu guys. Ah. Jadi terinspirasi dari kereta mini yang sebelumnya punya Bapak juragan ini, dia tidak mau kalah jadi rakit juga. Nah ini guys, ada lagi guys, subwoofer guys. Semakin menambah beban berat dari keretanya ini guys. Nah, jadi seperti ini ya untuk pemasangannya, sementara menggunakan satu speaker dengan input aki, baterai aki 100 ampere ya. Terus untuk pengaturannya ini biasa menggunakan bluetooth dan menggunakan mini mixer seperti ini. Nah, jadi kita coba sekarang. Oke, kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Nih, mantap. Yuk mas, nyalakan mas.
Ini kecapean juragannya karena sudah job dua kali, guys. Pagi ini sudah dua kali narik, guys. Sudah 1.500.000 di kantong, guys. Ini, guys. Pak supir. Mantap, guys. Boy. Bujangan, guys. Supirnya bujangan ini, masih bujangan, ya. Terima janda Buddha. Wah, Pak janda jauh nyari perawan, jauh. Apa beli-beli ke janda kakir ya? Enggak mau tabungnya supirnya kiri benteng nak karena. Eh. Ada prospek lo. Ada, madanya kena. Oke, seperti itu teman-teman ya, guys. Jadi pas untuk... saya lagi sendok itu es ke mulut, cut itu ngilunya, saya beralih ke sensor lain dan udah nggak ada lagi. Untuk juragan-juragan sepur kereta wisata, silakan untuk mengorder power amplifier ya. Atau bisa juga dipasang pada perahu, perahu layar atau perahu nelayan ya, yang hobi karaoke di tengah laut, silakan. Kau bertahan, terbuka hatiku, kau buatku merasa kalah. Kacang, biar jatuh kita. Aja bonten lagi ya, nyaman. Ini masih pakai satu speaker ya teman-teman. Kalau pakai dua speaker nanti ini suaranya pun juga akan lebih mantap. Oke, mungkin itu saja ya guys ya, teman-temanku semua, Serabutan Channel. Salah satu contoh pengaplikasian power amplifier kelas D menggunakan inverter sederhana dipasang pada sebuah kereta mini atau kereta wisata, bahkan juga perahu layar atau perahu nelayan bisa ya. Insya Allah suaranya pasti puas ya teman-teman. Monggo, silakan yang mau order. Seperti itu, kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.